warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Budiyanto MAP, selaku Kepala BPS Kabupaten Paku Timur. Yang terhormat Bapak Jukni Hames SEMM. Kemudian juga yang terhormat Ibu Yuni Purnita SST, di sini selaku instruktur daerah, serta yang kami hormati rekan-rekan PPL dan PPL yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dalam acara pelatihan petugas survei khusus tabungan neraca pengeluaran tahun 2023. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kemudian sambutan oleh Bapak Insinyur Budiyanto MAP, yang ketiga pembacaan doa, dan yang keempat penutup. Mengawali acara pertama, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah sambutan oleh Bapak Insinyur Budiyanto MAP, sekaligus membuka acara pelatihan ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama dihormati Om Jubni selaku Ketua Tim Produksi. Saat ini selaku Ketua Tim di Seksi Neraca, teman-teman sekalian, ini persilahan bagi ini bahwa tidak setiap petugas itu sama, ya, sebetulnya beda-beda. Konsep bisnis terumum dan mungkin nanti Yolanda jawabnya beda mewakili di kamar di mana satu kan yang mandir baru juga beda lagi itu maksud kemarin apa soalnya beda-beda jadi ada tujuh itu lain intinya lagi ya mungkin sumber data ini diperlukan untuk menghitung PDRB keuangan produk logistik regional bruto di sisi keuangan kita dulu ada yang diproduksi ada yang di keuangan yang diproduksi itu dilihat output yang produksi itu kan kalau itu dia jadi pengeluarannya malah dari sisi itu ada ekspor impornya ada rumah tangga ya pemerintah dan lainnya itu maka keluarnya pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran yang mana cuma saya tanya kasih tahu buku yang ini kamu ini ngumpul data ini bukunya jadi kayak gini di tayang aja ya ne? Jadi kalau ngomong ini inilah hasilnya itu karena saya tidak tahu ini apa ini kan. Nah, jadi apa yang kita ceritakan nanti, sekumpulan data itu ternyata ini menghitung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paku Timur secara khusus, secara umum, sama. Jadi jalannya itu, jangan main-main. Kumpulan data yang besar itu mewakili untuk sampel di provinsi. Dan mereka menghitung pertumbuhan ekonomi dari sektor pengeluaran, sisi pengeluarannya. Ya. Pak Lima, jadi yang sampaikan oleh Pak Lima, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 survei, tapi berbeda-beda. Artinya, nanti survei ini untuk rombongan si A, ya kan mungkin tidak perlu. Tapi jangan tindakan keras. Surveinya nanti beda dengan, berarti berdua sih yang lain main. Tetap itu lah gitu ya. Itu lah, tetap sama, simak saja itu. Tidak perlu, dengan tidak perlu sakit. Paling tidak menambah informasi bahwa banyak survei-survei yang terlalu ya, yang paling penting bantu kami survei itu laksanakan dengan baik sedetail mungkin gitu karena semakin banyak data yang kita kumpulkan bagaimana kita lobbying dengan responden kita itu data lebih lengkap nah semakin lengkap data itu hitungan kita untuk menghitung PDRB umur itu namanya semakin bagus ya. Semakin pantas semakin layak nah itu ditanyakan detail dengan mulai dia mulai ongkos angkutnya nyedot pasir dari sungai sampai ke daerah hutan butuh biaya kan termasuk yang solarnya kalau ada solarnya yang penyangkulnya segala macam kan kalau ada butuh biaya untuk instalasi pipa segala macam mesin itu semua detail kadang-kadang mereka tidak menjawab dengan detail oh sekian 2 juta gitu kan di umumnya tapi detail tanyakan termasuk yang dijual kalau memungkinkan dijual tuh jangan tanyakan secara umum berapa sebulan jangan dirinci per hari kalau mungkin kan misalnya hari ini tanggal 3 Juli misalnya kan berapa habis pak harus 10 truk atau berapa ini memang agak susah tapi mudah-mudahan mereka sudah catatan mudah-mudahan
catatan untuk internal usaha itu. Kalau ada, ini kita tanya. Tinggal bisa gitu. Kalau misalnya satu kan itu 1.000 misalnya kan, itu berarti apa kan? Tapi berapa ya? Ada perkara itu catatan. Jadi kita akan melihat struktur ongkosnya itu. Berapa biaya dilakukan selama sebulan? Ya berapa nilai yang diperoleh oleh perusahaan itu? Sehingga keuntungan yang berapa ya? Kita tahu itu namanya nanti untuk biaya antara. Biaya antara itu biaya yang dilakukan oleh satu usaha dalam rangka untuk mendapatkan produksi dia sendiri. Ada biaya antara dan ada produksi, ada harganya, harga dari produksi dapat berapakah, dapat ada kurang biaya antara, dapat dengan tambah bruto ya. Jadi kalau bruto lebih kurang biaya penyusutan kalau ada dapatan dengan tambah itu. Yang dapat kami sampaikan hari ini, mudah-mudahan kami pahami. Kemudian kita acara selanjutnya ialah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Islam Bisa SPMM kepada Bapak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sebagai orang dan jangan tinggalkan kami pada kita sendiri walau tidak merasa. Rupana hati nabi dunia nasar. Wabil ayat nabi nasar. Wabil nasar. Alhamdulillah. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Amin.